Aturan iuran kelas BPJS Kesehatan resmi dihapus tahun 2022, ini rinciannya. Iuran BPJS Kesehatan dihapus pada tahun 2022. Hal ini dapat dipastikan dengan acuan UU Nomor 40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan akan mulai menghilangkan iuran berbasis kelas, sehingga nantinya iuran kelas 1, 2, dan 3, BPJS akan diseragamkan menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Hal ini merujuk pada UU Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 23 Ayat 4, kelas yang tersedia di rumah sakit yang diperuntukkan rawat inap yakni kelas standar. Selain itu, juga bertujuan agar tercipta kesetaraan dalam program JKN. Nantinya, layanan BPJS Kesehatan hanya terbagi menjadi dua kelas, yaitu penerima bantuan tunai atau BPT dan KRIS untuk non-BPT. Peserta KRIS BPT bisa naik kelas ke KRIS non-BPT dengan menambahkan biaya selisih sesuai dengan biaya kenaikan kelas. Kebijakan ini pastinya berdampak pada iuran yang akan dikenakan kepada peserta, meski hal ini belum dijelaskan lebih jauh. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan, pemberlakuan maksimal berlaku pada 1 Januari 2023. Sebelum tanggal itu, penerapan KRIS akan diberlakukan secara bertahap di seluruh RS. Jumlah peserta program JKN BPJS Kesehatan setidaknya ada 222,5 juta orang. Jumlah ini merupakan 81,3% dari keseluruhan populasi di Indonesia. Ada dua kriteria yang berbeda untuk KRIS bagi BPT dan KRIS bagi non-BPT. Perbedaan tersebut mengacu kepada ketentuan minimal luas tempat tidur dan jumlah maksimal tempat tidur per ruangan. Peserta KRIS BPT memiliki hak atas perawatan ruang minimal 7,2 meter persegi per tempat tidur, sementara KRIS non-BPT 10 meter persegi per tempat tidur. Jumlah maksimal tempat tidur bagi KRIS BPT adalah 6 per ruangan, sedangkan KRIS non-BPT maksimal 4 tidur per ruangan. Adapun kriteria standar yang berlaku sama antara KRIS BPT dan KRIS non-BPT sebagai berikut.